Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo guys, apa kabar ya buat kalian semuanya? Para penggemar dari artis cantik dan tampan, siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Bang Tonggos. Kali ini kembali lagi ya guys bersama Bang Tonggos yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Bang Tonggos mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya. Apalagi kalau bukan seputar Ikatan Cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan tentunya. Siapa lagi guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Buat kalian yang belum bergabung, silahkan bergabung dulu guys dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena subscribe itu gratis guys, nggak bayar. Kalian tinggal menekannya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke guys, kali ini akan Bang Tonggos membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka, di mana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan. Oke guys, Bang Tonggos mengingatkan sekali lagi ya kepada kalian, jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Dan juga dimanapun kalian berada, Bang Tonggos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat menikmati. Istri Arya Saloka seringkali menjadi sasaran penggemar garis keras Ikatan Cinta. Bukan sekali dua kali Putri Ane dihujat oleh hatersnya. Menghilangnya akun Instagram Putri Ane baru-baru ini pun diduga berkaitan dengan ulah hatersnya itu. Beberapa kali akun Instagram istri Arya Saloka tidak bisa dicari di Instagram. Fans pun bertanya-tanya apa yang terjadi kepada Putri Ane ini. Dari penelusuran, pihak keluarga sekaligus manajemen Putri Ane buka suara tentang hal ini. Dilansir dari story-nya, terungkap kalau akun Instagram Putri Ane saat ini tengah diretas oleh oknum tak bertanggung jawab. Pengumuman itu disampaikan guna memberikan klarifikasi untuk pihak partner, keluarga juga penggemar Putri Ane dan Ibrahim. Saat ini Putri Ane sendiri memakai akun Instagram barunya. Belum lama dibuat, akun Instagram Putri Ane itu pun sudah memiliki ratusan ribu pengikut. Sempat muncul lalu Instagram Putri Ane hilang lagi karena diretas oknum tak dikenal. Selama beberapa hari, akun Instagram Putri Ane istri Arya Saloka diketahui tidak bisa diakses oleh publik. Instagram Putri Ane yang biasanya aktif malah diketahui menghilang beberapa waktu lalu. Kejadian ini membuat fans menduga kalau sudah terjadi sesuatu terhadap istri Arya Saloka tersebut. Sebagaimana diketahui kalau Putri Ane memang kerap mendapatkan nyinyiran dari fans sinetron yang dibintangi suaminya Arya Saloka dan Amanda Manopo.